tungguin tadi ya lah. Pas main ke rumahnya. Waduh, udah pada sahur semua ya. Jagain dan aman semua ya. Jagain semua ya. Ya. Yeah. Jangan di musola dong. Ya, ya, ya. Biayaan tadi, eh? Oh, jalan aja nggak bener udah nyasar. Dia tampang begini, Pak. Dia bilang apa? Mau berkuasa. Ayo dong, Bang. Tolong dong, Bang. Sabar, ya, Pak. Dia dingin udah, pajaknya kayak kulkas saya, bagusan kulkas ini. Aku berkosa kamu. Oke, kalau gitu ini bawa. Kamu lapor Pak Lurah. Pak Lurah aja enggak minta tangannya. Ini aku yang mau udah kamu mikir aja. Kamu jawab ya. Oke, ya. Bentar dulu. Ribut banget sih, gue juga lagi tahu sih kok ribut banget. Kenapa sih ada apa? Bentar dulu. Kamu mau ditolak malah nyasar ke situ. Kita ke keperawanan. Kenapa? Sini. Ini maksudnya apa? Kenapa hilang perawan? Kenapa lu naik sepeda atau apa? Jatuh tadi. Ke Padung. Oh, cewek keluarnya sudah gak bener. Ada apa sih malam-malam ini? Diperkosa, Gus. Gue juga gak tahu. Ini nih. Apa diperkosa? Ini nih, udah paling-paling lu. Ngapa lu? RW bule sini nih. RW bule. Kasih tahu. RW enggak yang bule. Ada di tempatku juga ada RW bule. Enggak boleh lu sini nih. Ini lu jadi anak muda udah keterlaluan lo. Keterlaluan apa, Kong? Ya, udah cucu gua lu demenin orang lu perkosa. Enggak. Lah, ini siapa yang ngangkat dia RW sih? Lah. Lah yang ngangkat rakyat masa mau gua sendiri. RW yang tolol begini. Dengerin. Kamu bener mau memperkosa dia? Ah, iya. Memperkosa siapa? Entar dulu toh, Wae, Bapak RW, bego. Bapaknya kepanjangan mendingan B. Begini ya, Wae ya. Ini dia nih, kurang ajar. Bukan, Kong. No. Oh, dia nyanyi pengen diperkosa sama dia. Gue enggak mau, emang gue juga lihat ceweknya kayak gimana. Oh, dia yang nakal. Kamu nakal ya? Rewe. Untuk gua enggak marin lo. Rewe. Lu jangan di orang udah betul-betul. Enggak mandang gua sama sekali lo. Bawain dulu saya. Kayak di kampung bukan ngamanin malam brengsekin lu, udah muka lu jelek. Muka lu jelek, tampang lu jelek, muka lu rusak, sampai hati lu busuk lo. Jadi begini, jadi saya cuma nanya aja. Jadi melihat penampilan seseorang atau kelakuan tabiat seseorang itu dilihat dari mukanya bisa. Hargain dong. Dilihat dari mukanya bisa gitu. Bisa. Kalau mukanya jelek, kelakuannya jelek. Coba sekarang nanya warga, mukaku sama mukanya Pak RW jelekan mana? Jelekan pantat sampi. Mama, gendut. Lah ini gendut. Kamu suruh bawa aku. Gendut mana gendut? Sekarang gendut.
Bocah-bocah. Enggak usah pakai bocah. Sekarang gini, RB kamu laporan lurah. Kalau ini Buset gua disuruh apa lu? Ngatur kok, Mas. RW-nya gua ini, bego. Emang gua RW-nya? Gua tahu kalau RW-nya lo. Lu siapa? Nina Bung. Ini dosa-dosa, tapi lihat dulu. Tapi ini kampung pengamanannya gua kuasanya. Kalau begitu, si siapa? Gus Boy. Ini dibawa ke keamanan aja. Ini dia bawa. Oh, no, lu bego. Oh iya, dibawa yang ini. Bawa keamanan. Aduh. Apaan lu? Udah, aku bawain aja dulu. Enak aja lu. Ini gimana? Aduh. Kong RW dengerin dulu ya. Kong RW jangan gitu dong. Main hakim sendiri. Itu. Orang kalau kagak salah masa begitu lagunya. Enggak, tapi kan laporannya baru dari satu pihak aja. Belum nanya enggak. Itu pihak itu gimana sih? Lu jatuh lagi. Ayo, ini ya lagi ini. Ya nih, lu sepedaan aja dulu keliling kampung. Gue lagi ngomong sama Kong. Lu mengapa sih jadi membelain dia orang yang salah? Gue tuh udah kenal banget sama itu. Bang Baja tuh baik banget orangnya. Lu denger ya, orang kalau dibelain orang yang benar, orang yang bisa ngangkat kampung. Jangan ganggu, lu diem aja dulu sini. Lah kalau pala lu dikira kayak tunggak lu. Bang Baja juga ya, kalau lihat cewek tuh lihat-lihat dulu, gak mungkin kayak gini diperkosa. Siapa bilang kalau perempuannya mau? Kalau perempuannya mau, lu mau kan diperkosa sama Bang Baja. Ini untung banget ada gua. Kalau coba kalau Bapak yang ada di rumah, lu kalau ada anak-anak bocah lu mau? Tuh. Emang gua mau apa diperkosa? Lu mau enggak gua tanya? Oh, enggak. Wah. Wah. Lah kalau mau mah ngapa berisik? Udah aja lu diam di salon ngempang. Sama Gus Boy. Sama Gus Boy lu gua tak. Mata gue juga masih bagus ya. Gue juga kalau misal gue nakal juga enggak akan berkosa lu. Sumpah. Lu ya ini. Lu mau jadi kayak koyo sih nempel aja. Aduh. Ini Abang. Bukan. Nah, tuh lu lihat tuh. Lihat sendiri tuh. Apa sih? Kok nempel-nempelan? Enggak. Aduh. Tuh, usah deh. Lu cucu tinggal cucu ngomong jangan dapat dempet. Aduh, tak dulu. Ini kenapa sih? Bukan apa-apa, Neng. Ini perkosa. Lu segala kelebar orang ngomong aja lu. Nih, kenyataannya apa? Tuh lu lihat tuh. Kok pegang-pegangan lagi sih? Enggak. Kemarin juga pegang-pegangan. Sekarang sama dia lagi. Dikit. Apaan dikit-dikit? Lu diperkosa girang banget sih. Gimana? Kalau begini mah bukannya ini kalau begini dikit, kalau begini bukan dikit, banyak. Kalau Pak Rewe aja deh, Pak Rewe. Nah, enggak boleh. Lo gua kepala kampung laki-laki masih lu. Tahu mau ya, enggak ngapa-ngapain, Neng. Aturannya, tante lo ajak kemari. Ngomong itu dulu ini. Masuk iya bang ya. Abang ganteng, abang gue. Ini gue kemana ini? Aduh, seneng deh. Bule, dengerin diem lo. Iya. Ini, kenal siapa? Leha. Lagi mana? Abang kong apanya? Engkongnya. Lah iya lo kenal gue lagi ada apa? Masuk. Malu. Dulu, ini ada si Abang di TV. Benar. Lah iya, ada Bang doang di TV. Sekarang? Iya. Leha. Leha. Lu mau kemari apa sih? Tahu, biarin aja ya. Kita mau jual aja. Tiga. Abang. Ada apa? Sini. Ada Abang lo? Iya. Ada di TV gua, di TV. Mana lihat? Bang Dik. Mana? Abang Dik. Juleha. Iya. Juleha Nerojali di sini, Juleha. Abang, bagaimana di sana rame banget ya, Bang?
Aduh rame banget Juleha. Juleha ngeliat ayah gak nih? Lah iya, bujuk dah. Nah saya gak, Juleha, ayah gak ngeliat Juleha nih, tapi ayah lagi ngeliatin Argo. Itu kenapa kok di mobil-mobil segala sih bang? Dasar supir mata duit. Soalnya ayah sekarang nih berada di Bluebird Pool taksinya Darmogot. Oh, gitu rame ya di sana bang ya? Bukan main, di studio kan rame, di sini mah ribuan orang udah kumpul mau bangunin sahur para pemirsa. Ya udah langsung aja deh bang. Langsung deh bang. Juli aja kemana-mana ya, tunggu ya. Iya. Ya udah kalau gitu ya, terima kasih ya.